Jemaah Jumaat 17 kali Minimal Dalam sehari semalam Kita diwajibkan memohon kepada Allah Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami Jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat Bukan jalannya orang Yahudi Bukan jalannya orang Nasrani Doa ini wajib dipanjatkan minimal 17 kali dalam sehari semalam Siapa yang cuma 16 kali Cuma 15 kali Dosa, dosa besar Berarti sholatnya kurang Tidak lima waktu Kenapa? Karena ini kita ucapkan Dan itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Diikuti oleh para sahabat bahwa kita minta mohon seperti itu setiap kali kita berdiri dalam rokaat salat di al mustaqim tunjukilah kepada kami jalan yang lurus jalan yang lurus itu jalannya siapa disebutkan dalam surat suratun nisa yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat siapa orang-orang yang telah diberi nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqu yaitu jalannya para nabi para rasul siapa para nabi para rasul yang paling mulia tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian siddiqin siddiq orang-orang siddiq banyak sekali siapa yang paling siddiq di muka bumi ini siddiqul akbar siapa lagi kalau bukan Abu Bakar kemudian wasuhada orang-orang yang mati syahid jutaan orang yang mati syahid siapa syahid terbesar yang belum mati sudah dibilang syahid di atas gunung Uhud dia adalah Umar dan Utsman kemudian wassalihin orang-orang soleh siapa orang yang paling soleh setelah nama-nama tadi tentu Ali bin Abi Thalib Zubair bin Awam, Tulha bin Abila Abdurrahman bin Auf, Ibnu Umar, Abu Hurairah, para sahabat. Jadi siapa orang-orang yang telah engkau beri nikmat? Tentu Rasul dan para sahabat. Ghairil alaihim bukan jalannya orang yang telah engkau murkai ya Allah. Siapa orang yang telah dimurkai oleh Allah? Nabi menjelaskan al-yahud. Yahudi adalah bangsa yang dimurkai. Waladdalin siapa adalin orang-orang yang sesat dijawab oleh nabi langsung Nasara Kristen Nasrani Jadi sehari semalam kita memohon kepada Allah ya Allah yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana kami tidak mau apa yang dicontohkan oleh Yahudi Nasrani tunjukkan ya Allah tunjukkan ya Allah ini kita minta minimal 17 kali tapi kenyataannya rasul dan para sahabat memelihara jenggot kita motong jenggot siapa yang motong jenggot yahudi dan nasrani maka nabi ketika menyuruh kita memelihara jenggot khaliful yahud khaliful nasara jangan kalian mengikuti yahudi nasrani memotong jenggot ya nabi tidak pernah seumur-umur merayakan ulang tahun Wahai para sahabat, ini kelahiran saya. Ayo kita ulang tahun, tiup lilin, dan seterusnya. Siapa yang mengajarkan ulang tahun Yahudi dan Nasrani ditiru oleh kaum Muslimin? Nabi Muhammad dan para sahabat tidak pernah mencontohkan merayakan tahun baru. Tidak ada bedanya tahun lama dengan tahun baru. Sama persis. Yang ada bedanya itu 30 Ramadan dengan satu syawal. Itu bedanya antara langit dengan bumi. 30 Ramadan wajib kita berpuasa. Satu syawal haram berpuasa. Wajib makan, wajib minum, wajib bersenang-senang begitu juga 9 Dzulhijjah dengan 10 Dzulhijjah itu ada bedanya adapun 30 Desember dengan 1 Januari bedanya apa kita dibohongi oleh orang kafir kita dibohongi oleh yahudi dan nasrani seolah 30 Desember dengan 1 Januari itu beda apanya yang beda rumahnya masih itu-itu juga kantornya masih itu-itu juga istrinya masih itu-itu juga enggak nambah apanya yang baru Kadab dusta kita mau dibohongi oleh bangsa kera dan babi Yahudi itu bangsa kera dan babi kata siapa kata Allah Robul Alamin kuno khasiin kera kera babi babi yang bermaksiat kepada Nabi Musa Nabi Harun bagaimana kita mau ikuti mereka sementara kita memohon kepada Allah agar kita tidak mengikuti al-maqdubi alaihim dolin Haram bagi kita mengikuti mereka Harap. Berharaplah dengan sunnah Kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan tolong kita Allah akan jayakan kita Kalau antum jangan sholat di rumah Sholatlah antum di masjid berjamaah Allah akan ridho dengan kita Tutup aurat suruh anak istri antum untuk menutup aurat, tinggalkan riba, tinggalkan maisir, tinggalkan judi asuransi. Insya Allah, Allah akan tolong kita. Nggak usah berharap dari demokrasi, pemilu, pilkada, sudah berapa ribu kali kita nggak bisa hitung apa hasilnya. Tidak ada hasil yang besar ketika kaum Muslimin taat kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun jangan nyembah kuburan jangan main jimat jangan percaya dengan dukun percayalah dengan Allah wa kolom rasul berharaplah dengan perbuatan kita tidak usah berharap dari pemimpin berharaplah dari diri kita karena Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri Hatta yugayiru ma bi anfusihim Bukan hatta yugayiru ma bi hukamihim Sampai mereka merubah presidennya, gubernurnya Tidak Sampai mereka merubah bangsanya Maka mari kita rubah diri kita Yang enggak biasa sholat berjamaah di masjid Rubah Sholat berjamaah di masjid Yang tidak biasa bangun malam Rubah Yang tidak biasa memelihara jenggot, Rubah Yang biasa berbuat syirik, mari ganti dengan tauhid. Yang biasa berbuat bid'ah, ah, ganti dengan sunnah. Ini yang akan membawa kaum muslimin kepada kejayaan. Allah akan ridhai kaum muslimin, Allah akan cintai kaum muslimin. Otomatis Allah akan tolong. Kalau Allah mau tolong kaum muslimin, selesai Amerika, habis Jepang, binasa Eropa kalau Allah mau tolong kaum muslimin. Kenapa? Mereka musuh-musuh Islam jaya karena Islam tidak ditolong oleh Allah kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah. Kenapa kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah? Gimana Allah mau nolong kaum muslimin pada main judi? pada korupsi, pada makan riba, enggak pernah sholat di masjid, bahkan di rumah kadang-kadang enggak sholat, subuh kesiangan. Gimana Allah mau tolong? Hanya sekedar mereka berlabel Islam, maka berharaplah dari diri kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. innaka hamidum majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار